Di Desa Tanjung Sarai ini ada satu kegiatan yang kami lakukan juga, yaitu berkeliling danau dengan perahu. Danaunya bagus dan area-area yang kami kunjungi terlihat eksotis. Ya, pantas saja banyak wisatawan yang menjadikan area ini sebagai lokasi untuk foto-foto. Permukaan air danaunya pun bisa naik dan turun tergantung cuaca. Di banyak pepohonan kami lihat bekas batas tingginya permukaan air saat air sedang tinggi. Malam ya, Desa Tanjung Sarai mengundang kami untuk acara api unggun dan bakar ikan. Tentunya ikan lokal yang mereka dapatkan dari danau tersebut. Terima kasih Bapak Junedi, Kepala Desa. Kami berbahagia sekali singgah di desa Bapak kami sekalian dan sempat berbagi kasih. Selain makan-makan dan acara bakti sosial, anak-anak kecil situ juga ikut membawakan tarian adat. Hari ini Kota Bangun Bendang Raya. Ini bukan ajang jago-jagoan hebat-hebatan, enggak. Ini ajang bagaimana kita menghargai Kemal Trophy, menghargai Indonesia, menghargai diri kita sendiri, menghargai orang lain. Konvoy hari ini menuju ke base camp Bendang Raya di danau. Semuanya bisa sampai sana. Kita semua camping sana, cek mobil yang tuil atau yang sudah agak performance-nya agak berkurang, kita akan camping di pinggir danau panjang, yaitu sebenarnya danau galiannya Ambang. Salam Abroad! Go! Borneo Tribun! Luar biasa! Kita siapa? Ber? Pak Radian. Bendang itu ada banyak trek, ada banyak jalur. Jadi mungkin konsepnya dari event director itu adalah pathfinder. Jadi lu cari jalan menuju titik akhir.
Di situ ada skill game. Di situ ada beberapa track dan itu dibuka semua. Track itu memang terbuka. Kita sebisa mungkin cari jalan ke tempat base camp terakhir buat inaugurasi kita. Pada saat kita lihat GPS, itu jalurnya benar. Memang kita survei 6 bulan yang lalu, ternyata jalan itu sudah dirubah jadi galian. Ada jalan yang sudah dirubah jadi pengairan. Jadi jalan itu nggak sesuai lagi sama GPS kita. GPS ini udah nggak update, karena surveinya ini berubah 2 bulan sebelumnya. Kita tanya, Pak, ini sebenarnya ada jalan? Iya, Pak. Ini jalannya tapi udah dirubah jadi galian. Ini dirubah jadi ini dirubah jadi ini. Nah, di situ event director membiarkan kita. Gimana caranya kita survival, kita cari jalan ke base camp selanjutnya. Sekarang sudah dari metode GPS berubah jadi metode survei. GPS ini sudah nggak berlaku lagi. Jadi kita tahu kita harus cari base camp-nya di mana titiknya sesuai GPS. Tapi nggak bisa lagi kita ngikutin rute biru atau rute merah atau rute ungu. Nggak bisa lagi. Kita harus based on survei. Based on survei apa? Sekarang kita jalan kaki. Jadi kita harus percaya sama navigator kita yang di depan yang melakukan survei bahwa ini base camp di sini, kita bisa lewat rute ini sama rute ini. Jadi menurut informasi, jamnya Omdo udah bisa kelihatan dari sini. Jadi hanya beberapa meter aja dari tempat kami stop ini di bawah ini. Betul sekali. Maksudnya kan posisinya ada di dua punggungan yang berbeda, Kang. Ada dua punggungan yang berbeda, ada sungai di antaranya. Demikian. Oke, di kopi nanti saya tunggu laporan dari Om Deddy yang lagi ke depan dengan Radian dan Sami. Demikian report sementara dari Arwo. Dari sisi jarak udah nggak terlalu jauh, masih terlihat lah base camp kita nih masih terlihat. Tinggal kita putusin berapa kilo lagi untuk ke base camp tertentu, ke base camp itu. Akhirnya kita memutuskan untuk mengambil jalan yang tidak ada di GPS. Mengambil jalan itu berdasarkan survei. Kita lewatin 3 sungai kecil. Kita lewatin beberapa handicap yang tidak pernah dilewatin orang sebelumnya. Kita ambil jalan itu. Di ujung jalan udah mendekati mungkin 700 meter mendekati base camp. Itu ada persimpangan. Ada yang ke kiri, ada yang terus ke atas. Secara jarak ke kiri itu lebih dekat, kelihatan base camp itu. Tapi lumpurnya puluhan tahun mungkin lumpur itu di situ dan tanpa pernah dilewatin orang. Akhirnya kita berunding dengan Bang Deddy Utama. Karena rombongan kita mengingat rombongan kita di belakang masih banyak. Kita ngobrol bahwa kita tentuin. Ya udah, kita sama-sama ambil jalan masing-masing. Yang tercepat nanti rombongan belakang bisa mengikuti. Akhirnya saya ngambil ke kiri, lewatin rawa, Bang Deddy Utama ke atas melewati tanjakan. Jalannya licin, agak kontur, tapi masih bisa dilewatin, agak melambung sedikit. Akhirnya kita ngambil jalan masing-masing. Nah, di situ itu orang semua di belakang menunggu mana yang lebih visible buat dijalanin sampai ke base camp. Masing-masing ada yang follow ke Bang Deddy, ada yang follow ke saya. Tapi pada intinya kita menemukan. Kasih tahu rombongan yang depan turun-turun di bawahnya ada tempat base camp. Kalau memang diperintahkan base camp di sini alternatif ada. Turun di tempatnya mobil parkirnya Pak Dian. We'll be right back.
nggak harus selamanya survei ini selalu pasti akurat, enggak. Survei itu bisa dilakukan berapa bulan sebelumnya atau berapa minggu sebelumnya. Kadang-kadang apapun bisa terjadi. Jalan dirubah, ini dirubah jadi pertanian, ini dirubah, ini di jalan ditutup, segala macam. Jadi salah satu persiapan kita untuk memasuki sebuah tempat itu survei ulang. Jalan kaki kah? Atau kita lihat kontur tanahnya, kita jalan 1 kilo ke depan, kita potensi ke depan apa yang kita lihat di depan. Jadi enggak selama-selamanya, oh masuk trek ini hajar aja bisa ini. Enggak segitunya, enggak seperti itu. Tapi kalau kita merasa agak ragu sama sesuatu yang kita enggak tahu di depan, surveilah. Selalu ingin menambah ilmu di dunia offroad, mau tentang mobil, mau tambah teman baru. Ikut Borneo Tribute, banyak banget pengalaman yang saya dapat. Teman-teman dari mana aja, dari negara lain juga kenal. Nah, jadi buat nambah ilmu, terus nambah wawasan. Terus tadi, dengan offroad ini kita bisa ke tempat-tempat yang kayaknya tidak bisa dijangkau. gitu kan. Jadi, tadi yang paling senang kan kita mengunjungi tempat-tempat yang nggak pernah kita kunjungin, kemudian cuma orang-orang tertentu dengan nyali tertentu, dengan mungkin perlengkapan tertentu yang bisa kesana. Jadi itu rasanya luar biasa. Jadi pengennya ke depan tuh lebih banyak lagi tempat-tempat yang bisa dikunjungi dengan cara-cara yang spesial seperti ini. Kayak gitu sih cita-citanya. Ya, jadi yang pertama sama yang terakhir, ini membuat kami harus ekstra, tim juga harus ekstra kerja keras untuk bisa keluar dari etape tersebut. Dan untuk sisanya, kami sangat menikmati perjalanan dan sajian dari acara-acara yang dimiliki sama panitia, terutama yang ada di flying camp, yang ada di rumah panjang, rumah Dayak, di air terjun, itu loh okay ya. Sama yang paling menantang ada di backtrack menurut saya sih. Backtrack dari pentokan sungai, kita nggak bisa lewat, kita harus balik lagi ke camp air terjun. Nah itu yang menurut saya cukup tough. Kita ketemu sama orang-orang yang pengalaman juga, dan itu banyak memberikan pelajaran banyak. Kemudian saya dapat apa ya, bisa kenal dengan orang banyak, kemudian mereka baik-baik semua dan memberikan pengalaman lebih juga, dan ada dari negara-negara lain, saya juga bisa memahami karakter-karakter mereka, dan itu luar biasa. Dan juga selama perjalanan ini, uniknya adalah semuanya tenang dan dibawa dengan kelucuan-kelucuannya. Itu yang keren. Mengalami masalah, artinya perjalanan kita berhasil dengan cer. We all help and easy for everyone. Lala Ravi datang. Pesan juga. Terima kasih, arigato gozaimasu. Sangat senang atas undangan. Ini free, ini nggak ada tagihan ini. Tagihannya cuma registrasi. Oke. 3. Oke. Biasa ini adalah. Thank you.
karena di samping kita mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di jalur-jalur kita lewati, kita juga cukup berbaur, kita masih cukup punya waktu untuk berbaur dengan masyarakat, karena kita kan mesti menginap, mesti berbelanja, mesti apa, jadi waktu untuk berbaur itu, berteman, bersilaturahmi, apalagi mengenal budaya kearifan lokal setempat, alhamdulillah kita dapat di Borneo Tribute ini. Thank you.